RCTI, singkatan dari Raja Wali Citra Televisi Indonesia, adalah stasiun televisi swasta Indonesia pertama. Pada awalnya didirikan sebagai perusahaan joint venture, dengan kepemilikan saat itu adalah Bimantara Citra, 69,82%, dan Raja Wali Wirabakti Utama, 30,18%. RCTI pertama mengudara pada tanggal 13 November tahun 1988 dan diresmikan tanggal 24 Agustus tahun 1989. Dan pada waktu itu siaran RCTI hanya dapat ditangkap oleh pelanggan yang memiliki dekoder dan membayar iuran setiap bulannya. RCTI melepas dekodernya pada akhir 1989. Pemerintah mengizinkan RCTI melakukan siaran bebas secara nasional sejak tahun 1990. Tapi baru terwujud pada akhir 1991 setelah membuat RCTI Bandung pada tanggal 1 Mei tahun 1991. Pada 2004 RCTI termasuk stasiun televisi yang besar di Indonesia.